Kereta solar. Bahan-bahan yang digunakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jom kita lihat dulu barang-barang yang akan kita gunakan untuk membina kereta solar. Yang pertama, setiap murid akan dibekalkan dengan manual penggunaan. Manual ini akan disertakan di dalam kit tersebut. Jadi, murid-murid boleh tengok dulu apa yang ada dalam kit tersebut dan cek bahan-bahan yang ada. Pastikan barang-barang ini semua cukup. Bahan pertama ialah kepingan plastik, pemegang gandar bentuk U, pemegang motor, gear 27mm, gandar 7cm, pemegang bateri, motor mikro, solar cell dan gear kecil, tayar sederhana, double sided tape dan juga getah gandar dan skru tajam. Jom kita tengok proses pemasangan kereta solar. Langkah pertama, lukis bentuk kereta yang anda minat dan potong menggunakan gunting. Pastikan kereta anda muat pada trek yang akan digunakan. Kemudian, potong double-sided tape dan lekatkan pemegang ganda. Kemudian, pasangkan ganda, getah ganda, gear 27mm dan tayar seperti dalam video. Kemudian, cuba gerakkan tayar dan pastikan gerakannya lancar. Pastikan pemegang ganda berada dalam posisi selari supaya kereta bergerak lurus.
Seterusnya, gunakan double-sided tape untuk melekatkan pemegang bateri seperti di dalam video. Seterusnya, letakkan motor di atas badan kereta seperti di dalam video. Pastikan gear kecil dapat menggerakkan gear 27mm. Pastikan ia tidak dipasang terlalu ketat. Gunakan skru kecil untuk memasang pemegang motor. Tahniah, anda telah berjaya menyiapkan projek kereta solar. Jadi, kereta ini perlu diuji di bawah cahaya matahari. Semoga anak-anak murid dapat menyelesaikannya dengan baik. Terima kasih.